lagi dan enggak tenang kan? Bukan. Bau. Bau. Aku punya tebak-tebakan. Apa itu? Oke. Buah semangka dibolongin terus dikasih es terus dikocok-kocok terus digelindingin. Jadi apa? Buah nangka semangka. Bola. Salah. Apa? Ulang dulu apalah deh. Semangka dibolongin. Buah semangka dibolongin, dikasih es, dikocok-kocok, terus digelindingin. Jus. Jadi apa? Jadi emosi. Enggak. Menyerah. Jadi emosi lah. Salah. Sampah. Kenapa dibolongin? Salah. Salah. Bawa emosi tuh. Jangan salah. Kan tergantung orangnya. Bawa emosi. Kenapa dibolongin semangkanya? Mau dimakan apa diapain? Digelindingin. Menyerah. Menyerah. Enggak ada itu. Jawaban bau benar. Bau emosi. Salah. Benar, bau emosi. Kenapa dibolongin? Enggak. Jadi apa? Menyerah. Jadi apa? Enggak ada. Menyerah. Bau enggak nyerah. Jawabannya emosi. Kan semangkanya mau dimakan. Enggak, kenapa salah. Dibolongin dulu baru ditaruh es. Berarti yang buat itu bodoh. Padah. Enggak. Kok bodoh sih? Enggak. Ya iyalah. Menyerah. Ayo apa-apalah. Benar. Jawabannya. Tunggu. Jawabannya jadi jauh. Karena digelindingin jadi jauh. Datang vagina. Kok bodoh sih kata vagina. Punya lagi. Bau. Punya tebak-tebakan gantian. Apa? Buah apa yang paling tidak disuka monyet? Buah apa yang enggak disukai monyet? Semangka. Durian. Salah. Strawberry. Salah. Nangka. Salah. Sawo. Salah. Nyerah? Kalau bilang nyerah pakai gaya nyerah gitu cepat. Belum. Salah. Menyerah. Ayo pakai joget-joget. Pohon pisang. Kesukanya monyet pisang. Pohonnya itu. Iya, pohonnya enggak bisa pohon dimakan. Kok pisang pula? Buah apa yang paling enggak disukai monyet? Buah pisang. Pisang paling suka monyet, nah pisang. Mananya? Tuh. Buah pisang. Bodoh. Kan saya jalan kutanya. Itu kenapa kue jadi enggak disukai ya? Deh? Kenapa enggak disukai? Jangan-jangan ini gara-gara gagap ini. Aku punya lagi. Aku punya. Aku punya. Aku minta apa-apa. Aku punya. Huruf apa yang dingin? Huruf apa yang dingin? Huruf apa? Jangan aja. Huruf apa yang dingin? Huruf S. Enggak. Huruf apa yang dingin? Enggak. I. Huruf apa? Kakina udah tahu, jangan jawab. Aku enggak mau. Udah, Mbak. Nah. Huruf apa yang dingin? Punya enggak dia? Enggak. Huruf apa yang dingin? Bau tahu. Jangan. Buka. Apa mau? Menyerah. Huruf apa yang tahu? Mbak Kina yang tahu. Kasih tahu Mbak Kina. Enggak tahu sumpah. Enggak bohong, enggak tahu. Tapi Mbak Kina udah tahu. Dia ini lupa kali ya, aku enggak tahu. Ini mana yang apa? Huruf apa? Menyerah. Menyerah. Jawabannya huruf B karena A sama C jadi AC jadi dingin. Huruf apa yang bau? B. N salah. K salah.
kan kaken tuh. Salah. Salah. A. A. C. Salah, salah. E. E. Oh, terlalu banyak. Dikatanya aja salah udah. E. Nyerah. Nyerah cepat. E. I. Janganlah bawa sini. Masa semua A sampai Z disebutin. Mana kok teman-teman. Menyerah, menyerah, menyerah. 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 Aku menyerah. Menyerah. Ha. Kenapa? Coba. Ha. Mau enggak? Mau enggak? Mau hosa. Ini cepat kan ini. Ngarakan mulutnya ke muka aku. Kok punya lagi? Kau kutai. Ayo, tolongkan kakak. Aduh. Gue punya lagi. Apa? Sayur apa yang bikin senang? Kak Kina jangan jawab, Bo. Jangan jawab. Iya, oh, jangan iya, jawab. Iya. Ingat aku itu. Apa? Aku enggak tahu. Senang. Sayur apa yang bikin senang? Sayur apa, Ki? Menyerah. Menyerah. Tunggu, tunggu dulu. Sayur nangka. Enggak. Tergantung yang mau dibuat senang siapa. Kalau bau sayur semua marat. Orang. Semua orang. Salah. Semua orang. Abah aja lah. Enggak. Senang bau. Semua orang. Enggak mau. Enggak mau. Semua orang. Mandi. Enggak. Menyerah. Menyerah. Semangka. Semangka. Enggak. Jawabannya adalah together with you forever. Bahasanya Bang Pit itu. Together with you forever. Iya, emang Pak Pit ngomong gitu, Mbak. Hilang dulu artinya. Bang Pit enggak tahu. Apa artinya together with you forever? Together. Together forever. Forever. Tete, tete jadi benar sahabatnya. Together. Tete benar. Together. Itu ikan itu kan, Kak? Iya. Bersamamu denganmu selamanya. Together with you forever. Selamanya. Together forever. Together.